Hai foodies, kita lagi jalan-jalan anti mainstream di Kopiku Food Adventure Bali. Pertama kita sekarang ada restoran Kuka, lagi makan apa? Aduh ini tuh enak banget ya, ini pickled mushroom ya? Pickled mushroom croquettes. Nah ini jamurnya diacar terus di deep fry. Nah, katanya makannya harus satu gigitan. Satu gigitan. Luarnya agak crispy tapi dalamnya tuh benar-benar langsung melt in your mouth. Yang ini namanya cotton candy ayam betutu. Nah, betutu dijadiin powder, dimasukin ke mesin gulali. Nah, ini sangria dari jus buah. Ini octopusnya tuh yang empuk banget ya. Ini pokoknya semuanya dari tanah Bali. Tapi bentuknya tapas ala Meksiko. Sorry, bukan Amerika Latin. Crispy chicken. Crispy chicken yang Kuka tuh beda banget. Bentuknya, ini ayam sebenarnya diolah. Pokoknya diolah-olah-olah sampai bentuknya kayak gini. Dengan biji-bijian crispy. Dan putih-putihnya ini sebenarnya mayones. Dibuat jadi bubuk. Dengan cara molekuler gastronomi. Ini namanya tadi apa? 99 Cocoa. Jadi ada es krim, bukan green tea, itu sebenarnya es krim mint. Ada coklat crunchy-nya, itu terbuat kayaknya dari sponge cake terus dikeringin. Dan juga ada coklat mousse yang hangat. Kelihatannya kayak cepat keluar, tapi ini dessert loh. Namanya Bali Breakfast. Jadi si kuning telurnya ini, dia mango sama passion fruit. Terus dari itu di sampingnya ada whipped coconut cream. Nah ini interesting, namanya melting cheese. Ini kita udah lihat cheese-nya tuh di bawah nih. Nah, terus ini kita pakai dipakai coconut granola, papaya jam, selai dari pepaya. Nah, yang interesting lagi ini daunnya. Daun ini rasanya pedes, namanya nasutium.